naik ke Gua Jepang. Entah setengah perjalanan atau sudah hampir sampai, tapi yang jelas kita sudah terengah-engah capek. Kita berada di Jakal. Bukan, maksudku kita berada di Kaliulang. Kita naik lagi. Lihat tangganya naik. Yuk. Nih tangganya tuh curam. Halo. Halo. Kalah, Pak. Ya Allah. Barusan ada bule. Entah bilang apa. Anda aneh-aneh. Saya yang enggak bisa. Ya sini saja. Walaupun kadang jalan pintas dia enggak pantas, tapi tak selamanya kita harus mengikuti jalan pintas. Halo. Where are your shoes? Oh, in my bag. They broke. Whoa. Yeah. You use hike heel? Hmm? You use hike heel? Sorry? Hike heel. Hike your socks here. Your socks hike heel. No, they're broke. Oh. Be careful. Yeah. Yo. Maksudnya? Oh. Sing kayak entah sih, ayu. Yakin lah kamu sih. Aku pengen foto karena ini lek. Take a picture with you. Ah! Oh my gosh. Teko, weh. Eh, tiba. Oh, tiket. Mudeng kosa kata ini ora apa? Mudeng kosa kata ini. Iya. Hello. Belum apa-apa, kita sudah terengah-engah. Ya, Mas Adi? Mas Adi? Ya, ya. Kesel emang. Saya lihat sini, ini adalah peninggalan dari Jepang yang... Mungkin Anda bisa mengintroduksikan kita. Extraordinary sekali. Belajar ya. Ini take a picture, apa tau kayak apa? Waduh, kayak aneh. Kalau ini sentak deh. Saat keluarga mau ini. Lanjut. Lanjut. Aku tadi ki mlebu bengi lho. Oh. Kebengi tadi. Oh. Ki lho. Ra apa-apa. Hoi, aku gede-gede. Yes. Eh? Oh, ta sing keri to. Sing sepatune rusak. Astaga. Aku pertama lo, pupil meripatnya biru. Hari ini lagi kulitnya kilo. Oh, kotor. Orang mesti. Ayo bintil merah toh, putih ya. Pucat tapi bintil merah kayak. 10 menit lagi, mulai yang api lah. Sampah. Sampah. Ternyata masih lama. Oh, this is it. Nih. Pelawangan
dan observatory ke kanan, kalau gua Jepangnya ke kiri. Kita ke kanan dulu yuk. Where's the observatory? This is it? I don't know wherever. What? Whoa! That's cool! Look, 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 look. It's your house. Oh no. Mau naik? Oke, kita ke lapangan observatory. Hah? Lanjut. Kita belum ke Gua Jepang. Mungkin habis ini kita bakalan ke Gua Jepang terlebih dahulu sebelum kita turun. Bre, bre. Gua Jepang ini di Rono. Oh. Di Rono sih. Hari ini sih lah. Alah, kuat-kuat. Cepet, Pak. Olahraga lu, kok kayak mau danang, danang ngomong karo Rizky. Riz, nge-gym sedikit Riz, biar kayak cowok Riz, jangan kayak om-om. Dia pinter ngejak uang apa dia, Riz? Down banget loh. Ya Allah, berikanlah hambamu kekuatan, muka-muka kuat, ngomong terak buko. Ini masa? Insya Allah. Hah? Oke. Okay. Terjal sekali. Sudah hampir 6 menit aku ngerekam keadaan ini dan kita masih aja belum sampai. Tenang aja Ed, ntar pulangnya aku yang bawa motor. Look, ada suara. Ngerti aku sepatu ya, sem. Kuat ra kowe? Ini meh munggah gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya gon tulisane jadwale Senkon kuncane lho. Yeah. Hati yang gembira adalah Pak Joko lah, sapa meneh. Masih jauh. Anda kuat? Lanjut. Look. Masih naik ke atas. Kita akan ke bukit. Eh, hoyo. Meh sak kilo lho. Meh sak kilo. Saya kalau mungkin kan. Mah, kuat pera. Nomor ya. Ini aku mah kuat. Soalnya aku jangan gawani ini. Ada pos menuju ke sana. Look. Pos. Mumpung. Can you speak Indonesia? Mau ke pos atau kita langsung ke bukit? Kita saja. Oke, langsung. Terus saya rawat nih. Kenapa tahu? Meron sih. Kenapa? Gak arti aku. Gini. Mani pora? Anu jalan ora? Dur to. Nah, ndruk ya kaya. Ora. Wong wis iso kok. SNI yo wesan. Heh? Bali midun. Drimo munggah. Yo wis tah karepe. Aku munggah dhewe wae sesuk. Look like this.
Where? Go back. Wuh, terjal bro. Wah, enak gue sepatu tenan. Lah tak kira main golek tok. Aku ora niat rene. Sebenarnya tekak jalan kali orang kene iki. Be careful. Ada bolpen. Arpe. Kuat tak? Oke. Sik. Aduh. Penutupan. Jalur aja. Penutupan. Sorry pemirsa, itu kayaknya enggak bisa lanjut perjalanan soalnya lihat medannya juga cukup terjal kan. Terus kru kita juga yang itu pingsan tuh di sana tuh. Di mana, Mas? Itu coba lihat tuh. Nah, itu kan. Astaga. Ya, kan, ya? Astaga. Mungkin di belakang ya, Mas ya? Di belakang mungkin. Jadi gimana nih bagiannya nih? Balik atau lanjut sih? Terserah masnya aja lah. Masnya mau gimana? Nagu mas. Ini jam 2 ya? Ntar aku masih kelanan juga nih. Terserah masnya. Mungkin kalau kita turun kita bisa ketemu dengan Avanza yang tadi mas. Sayang kayo. Wow, luar biasa. Kita lanjut kawan-kawan. Ini adalah. Yo reti aku. Yo les-les wae. Sesuk dene nah, malingnya. Ini yang apa tuh? Gini mengincarkan jalan dia ombeng. Eh? Eh? Gini mengincarkan jalan dia ombeng. Apa nih? Gini enak. Pokoknya aku ngantain ini ngisor balik, aku tak munggah dilit. Iya. Awas. Aku meh tako. Wedi alay aku ki. Cabang jalan. Kita tidak tahu mana. Oh itu. Kalau ke kanan ke Telogo Putri. Lihat. Iya. Kanan Telogo Putri. Kalau ke kiri Bukit Lawangan. Masih 500 meter lagi. Bukit aja deh, yang dekat. Iya, kita ke Bukit Pelawangan karena keadaan masih dekat. Yuk. Daripada ke Telogo Putrinya, kita jauh. Sebenarnya tempat oh. Pleset. Wow, be careful. Di sini licin sekali dan Anda mungkin akan lebih berhati-hati karena Anda juga sedang membawa kamera. Ingat, Anda masih mengutang. Kita ke Bukit Pelawangan. Karena ke Telogo Putrinya masih jauh. Sini ini. Ini dia. Hati-hati, Mas. Damn. Nah. Aku terpleset lagi. Oke. Jangan lupa kalau naik ke sini gunakanlah sepatu. Kayak Mas Adi yang hilang dan jangan lupa juga jangan sempat-sempatnya merekam keadaan saat kalian mau naik. Itu amat sangat berbahaya. Ini bukan bukit. Bukit masih naik. Mungkin bukit itu ada di puncak.
ternyata masih kuat. Kita lanjutan. Ini. Ada jalan bercabang barusan. Kita tahu kita ada di mana. Tidak ada suara, sunyi senyap, cuma ada suara hewan. Kita hanya jalan kemana arah kaki kita berjalan. Wow, kata-kata yang bagus tuh. Bagaimana dengan uploadnya nanti ya? Memorinya besar sekali nih. Hati-hati, awas licin. Jangan lupa pakailah sepatu. Saya bawakan sekali lagi, pakailah sepatu.